Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Baik, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sekarang ni berada di RNR Muhammadiyah di Abyar, ya. Di mana kita bersama dengan grup KU18 Kedai Emas Azirul Melaka bersama dengan Kembar Umrah USN berhenti untuk solat maghrib, isyak dan kita makan-makan lah, ya. Sambil-sambil menjamu selera makan bakso sapi. Recommended bakso sapinya. Oh, memang mantap, RM20. Tapi memang sedap, ya. Bagi yang terlepas boleh makan lagi bakso dekat Madinah, ya, ada lagi. Hari ini memang kedai makan Indonesia nampaknya banyak memasuki, ya, pasaran Saudi. Dan alhamdulillah kita dapat merasai lah, kan, makan cita rasa bakso ni apa semua ni makin banyak, ya, dekat kedai makan di Madinah juga, ya, alhamdulillah. Dan hari ni begitu lebat, hujan batu lagi tadi sampai berhenti semua kenderaan, ya, hujan batu apa semua. Jadi ini kita agak kelewatan jugalah sampai di sini, agak lewat. Jadi kita nak makan dululah kat sini, ya, insyaAllah dapat makan, minum. Ini namanya bakwan ataupun cucur lah. Cucur lah ataupun apa nama, jemput-jemput. Tapi bakwan nama daripada Indonesia, ya. Macam-macam ada, tapi memang recommended adalah teh ais, ya, tuan, iced tea dia dan juga baksonya. Subhanallah, memang terbaiklah. Bakso sapi, betul. Ya, Pak. Sapinya dipisah. Sapinya. Okey, okey. Jadi jangan lupa, bila datang ke sini singgah. Boleh merasai, kan, berehat semayang sambil makan. Ya. Yeah. Kita pun nak menuju ke Madinah kurang lebih dalam 2 jam lagi. Hujan lagi apa semua, kita pun agak slow lah jalanan. Kepada kalian, makanan di hotel pun dah tamat. Jadi kita memang sarankan jemaah untuk makan. Dan kita harapkan cuaca di Madinah baiklah, insyaAllah, ya, untuk kita buat ziarah ni apa semua. Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba blackout tuan-tuan, ah. Sod dot. Telah blackout tuan-tuan, ah. Blackout. Tak apa, tak apa. Lebih happening. Lebih terasa seperti candlelight dinner, ya. Candlelight dinner, kan, nampak, ah, ha? Nampak baksonya. tak apa, tak ada masalah. Blackout semua dengan surau-surau dengan kedai runcit selesai. Alhamdulillah. Ya. Dia saja nak bagi tuan-tuan tengok macam tu rupa blackout, kan, kalau di Saudi. Kan? Sama macam Malaysia kurang lebih lah. Ada apa beza? Okey, tuan-tuan. Jadi boleh datang sini singgah, boleh makan, minum. Dan kita ada juga kedai runcit sebelah sini. Bagi siapa yang nak mencari, ya, kedai runcit, ada supermarket, dah. Ada bakar lah ataupun supermarket di sebelah kanan ni, ya. Jangan nampak. Ada pisang, air, macam-macam ada. Ya. Oh, panas dalam kedai ni. Di luar sejuk lagi, dalam kedai panas. Boleh tahan juga barang-barang dia orang ni. Sebab apa? Sebab ni, kan, dia kan keluarkan panas apa semua.
Ludahnya rasa panas dalam kedai. Nak beli air ke, nak beli biskut ke, boleh. Boleh belilah, ya. Macam-macam keropok pun ada. Ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk singgah di Al-Anar Muhammadiyah ini untuk berehat, solat, makan, ya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hujan, hujan.